Berbagai persoalan yang masih terjadi di Kota Pontianak menginisiasi bidang partisipasi pembangunan daerah. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pontianak menggelar diskusi membahas isu daerah, peran partai politik dalam membangun Kota Pontianak dengan menghadirkan anggota legislatif di Kota Pontianak dari berbagai fraksi. Sekum HMI Cabang Pontianak, Nafi'i, menyampaikan alasan digelarnya diskusi yang membahas tentang isu daerah tersebut bertujuan untuk menyampaikan secara langsung ide ataupun gagasan mahasiswa kepada DPRD Kota Pontianak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah Kota Pontianak. Pertemuan kita pada malam hari ini sebenarnya ingin menspesifikkan ide serta gagasan seperti apa ini dari kaum milenial kepada kaum fraksi yang ada di Kota Pontianak. Harapannya di sini bukan hanya sebuah ide ataupun gagasan yang kita diskusikan, namun menjadi sebuah poin besar yang nanti menjadi tawaran kepada pemerintah dalam realisasian untuk kebaikan serta kemajuan Kota Pontianak itu sendiri. Mungkin saja alasannya. Kegiatan ini diharapkan menghimpun poin-poin besar untuk ditawarkan kepada pemerintah merealisasikan kemajuan Kota Pontianak. Sebab berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa ini telah ditanggapi secara langsung dan disambut baik oleh para anggota legislatif di Kota Pontianak yang hadir. Indra Ponti memberitakan.